Halo, gua Dion. Ketemu lagi dengan gua. Dan seperti biasa, di video kali ini gua mau nge-review produk-produk dari Snapper. Dan kali ini ada yang baru, karena yang mau gua review salah satu produk yang baru launching, seperti di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Kira-kira pada bisa nembak kan nih produk baru dari Snapper apa sih yang bakal gua review kali ini? Kalau memang penasaran, ya udah langsung aja. Ini dia power socket dari Snapper Indonesia dengan nomor seri S21-13301. Buat kalian yang nggak tahu power socket itu apa, gua kasih gambarannya nih. Kalau lu tahu stop kontak, nah emang hampir kayak gitu. Cuma si power socket sama stop kontak ini memiliki perbedaan. Kira-kira apa aja sih perbedaan yang mencolok antara si power socket dan stop kontak? Mari kita unboxing packaging dari ini, Snapper. Ya, ini dia produknya. Si power socket S21-13301 dari Snapper Indonesia. Tinggal yang lebih jelas lagi. Ini untuk gambar bagian depannya, terdapat gambar dari barangnya sendiri. Ada keterangan 3000 watt. Nama dari produk dan tipe dari produk. Untuk bagian kanan, EU-Plug, jadi emang bentuk dari si colokannya emang kayak gini nih. Di belakang ada spesifikasi dari power socketnya sendiri dan ada beberapa fitur kalian bisa lihat sendiri. Ya, dan ini kayak ini 18 bulan garansi. Untuk bagian sininya ada logo dari Snapper Indonesia itu sendiri. Oke, langsung aja kita buka isi dari packaging ini. Wow, ini dia. Ntar kita sambing di sini. Ini kabelnya, panjang kabel kurang lebih 1 meter lebih 50 cm ya. Tebal. Dan ini untuk bagian colokannya. Kalian bisa lihat. Ya. Dan ini dia si power socket dari Snapper Indonesia ini. Seperti yang gue bilang dari awal, power socket dan stop kontak itu hampir sama sebenarnya. Cuman yang membedakan dari power socketnya sendiri terdapat port USB buat kita ngecas. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini untuk bagian depannya dan ada 3 lubang outlet. Ada power on off. Itu bagian samping kosong. Ya, ini dia. Jadi emang beda ya antara power socket dan stop kontak. Nah, ini port USB yang terdapat di power socket Snapper ini berjumlah 6 ya, dengan jumlah output maksimal 2.4 ampere. Dan dibekali dengan fitur Power IQ, di mana Power IQ berfungsi untuk menyesuaikan daya atau arus yang dikonsumsi oleh device yang sedang di-charge. Misal, device yang kamu pakai itu hanya kuat menampung tegangan 1,5 ampere. Nanti power socket ini, walaupun dia bisa ngecas sampai 2,4 ampere, akan menyesuaikan daya yang dikonsumsi. Jadi jangan khawatir terjadi overcharge ya, karena emang si power IQ ini bekerja secara maksimal untuk mencegah terjadinya overcharge. Ini outletnya, dan di bagian outlet ada pengaman nih. Jadi kalau sewaktu-waktu tangan kita masuk atau ya jadi anak kecil yang kadang suka pegang gak jelas, sama si dia aman. Karena dia mempunyai apa ya, pelindung. Jadi sebelum si tangan masuk ke lubang outlet, pijikan sama si biru-biru ini, jadi nggak bakal masuk kecuali emang ditekan kenceng banget gitu. Simple, multifungsi. Oh iya, sampai kelupaan, material dari body power socket ini
sudah berbahan dasar PC ABS yang mempunyai tingkat ketahanan panas yang tinggi. Jadi yang namanya produk elektronik tuh nggak bisa lepas dari yang namanya panas. Dan kalau panasnya udah over atau udah berlebihan, terjadinya kebakaran tuh mungkin gitu. Nah, tapi karena si power socket ini sudah dibekali dengan sudah berbahan dasar PC ABS, jadi kemungkinan untuk terjadi adanya kebakaran enggak. Karena kalian tahu sendiri, PC ABS diklaim mampu menahan panas yang tinggi. Oke, mantap. Oke, mungkin itu dulu review singkat dari power socket ini. Buat kalian yang penasaran belinya di mana dan harganya berapa, kalian bisa cek di deskripsi. Nanti di situ ada link pembelian. Kalian bisa beli lewat Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak dan semua marketplace yang ada di Indonesia. Jamin murah. Dan buat kalian semua yang nggak pengen ketinggalan berita terupdate dari Snapper Indonesia, kalian bisa subscribe channel ini, like, komen, dan share untuk mendapatkan info-info terbaru dari Snapper Indonesia. Oke, mungkin segitu dulu ya review yang sangat singkat ini saya sampaikan. Saya Dion, saya pamit. Tetap sehat, salam waras. Dadah.